semua nilai kemuliaan pada dirinya, yang itu mesti dipertahankan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita berhenti di Quran surah ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan semua anak cucu Adam. Mulia. Dan ketika disebut mulia, itu melekat pada seluruh anggota tubuh kita. Makanya saking mulianya jasad ini, tidak boleh anggota tubuh kita digunakan untuk hal-hal yang tidak mulia. Misal, saya sering tanyakan pada teman-teman, apa fungsi mata? Kebanyakan orang mengatakan untuk melihat. Beda. Mata kita ini mata mulia. Karena itu ketika keluar tuntunan tentang melihat, itu penglihatan dilekatkan dengan kemuliaan. Kalau cuma melihat, hewan pun melihat. Dan tidak layak membandingkan mata hewan dengan mata kita. Karena mata hewan tidak mulia sekalipun melihat, maka itu dia tidak dihisab. Tidak dihisab, tapi mata kita dihisab. Saking mulianya. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran manusia, penglihatannya, bahkan apa yang ia fikirkan, itu akan dihisab dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mata Anda akan digunakan untuk melihat, kata Allah, saya tidak ridha kalau digunakan pada yang tidak baik. Turun Quran surah ke-24, surah cahaya. Mata orang-orang yang bercahaya akan berbeda dengan mata biasa. Ayat 30 untuk laki-laki, wa qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, kalau matanya ingin dipakai melihat, lihat yang baik-baik, yang mulia-mulia. Yang tidak mulia, palingkan. Yang tidak layak untuk dilihat, palingkan. Maaf, gambar-gambar kotor, pornografi, porno aksi, itu tidak mulia. Makanya ketika dilihat, tidak ridha. Allah tidak ridha, tanda Allah tidak ridha. Hati kita pun merasa gelisah dan bersalah di dalamnya. Kalau tidak percaya, silahkan. Anda mencoba melihat gambar-gambar yang tidak seronok, hati Anda akan menolak. Karena jiwa Anda mulia. Maka hati Anda mengatakan, palingkan, itu tidak layak. Palingkan. Bahkan lisan Anda pun dibimbing untuk beristighfar. Astagfirullah, palingkan. Itu enggak bagus. Lisan, karena lisan ini mulia, maka Allah turunkan ayat-ayat kemuliaan menjaga lisan kita supaya tidak keluar dari kemuliaannya. Lisan orang mulia, kata-katanya mulia. Maka tidak layak keluar celaan dari lisannya. Turun Quran surah 49 ayat 11 sampai dengan 12-nya. Ya ayyuhalladzina amanu, dibuka dengan iman. Kalau ada ayat dibuka dengan iman, kalau isinya perintah, maka perintah itu jadi indikator tingkat keimanan kita. Kalau isinya larangan, maka larangan itu pun menjadi indikator tingkat keimanan kita. Kalau ada orang cepat menunaikan perintahnya, maka itu pertanda imannya kuat. Misal, ayat iman pertama di Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Iman disandingkan dengan sholat. Ketika iman disandingkan dengan sholat, maka sholat menjadi indikator tingkat keimanan seorang hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda teringat langsung ke masjid. Iman Anda standar. Standar. Orang yang baru ingat Allah ketika dipanggil, itu standar. Bukankah Anda masuk kampus jam 7, datang jam 7, standar kan? Pas. Kalau Anda datang jam 6, waktu jam 7, Anda hebat namanya, lebih awal. Ada orang bahkan sebelum azan sudah ingat sholat, itu imannya sedang tinggi. Tapi ketika dipanggil sampai azan tuntas belum datang, sampai komat berlalu belum terpanggil, sampai dekat waktu sholat yang lainnya belum ada getaran, ini menunjukkan iman Anda lemah di situ. Lawannya, ketika ada larangan dibuka dengan kalimat iman, maka kemampuan Anda meninggalkan larangan itu pun menunjukkan tingkat kekuatan iman Anda. Ya ayyuhalladzina amanu la yasr qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, jangan saling mencela. Ketika Anda mengaku beriman dan lisan Anda digunakan untuk mencela orang lain, maka ini menunjukkan ada yang kurang dalam iman Anda, lemah iman Anda. Anda terlihat rajin sholat, di situ menunjukkan iman Anda bagus. Tapi saat bersamaan Anda mencela orang lain, ini menunjukkan ada penurunan dalam iman Anda. Karena ibadah ritual akan nampak dalam nilai-nilai sosial dalam bentuk akhlak. Makanya Nabi memperingatkan, orang yang melakukan ibadah ritual tapi kemudian melakukan dosa sosial, maka ibadah ritual pahalanya dipindahkan kepada hamba yang didosahi itu. Anda keluar dari masjid, kemudian melecehkan orang lain dengan kata-kata Anda. Lihat tuh orang itu, belum mau ke masjid. Iya, mungkin belum dapat hidayah ya. Iya, bukan ahli surga. Itu sholat Anda, pahalanya pindah kepada orang tadi. Tukhadhu hadza min hasanati, di hadis Muslim, wa tukhadhu min hadza min hasanati, diambil pahala ini dipindahkan kepada orang yang dicela. Anda katakan, alhamdulillah Ustaz, saya tidak seperti yang dibicarakan itu. Insyaallah, tidak seperti orang-orang itu tuh Ustaz. Membicarakan orang lain aja pekerjaannya sama. Sama.
Makanya ketika Allah turunkan larangan mencela, itu untuk menjaga kemuliaan kita, supaya kita tidak dihinakan oleh orang lain. Karena orang-orang yang hatinya hina yang akan mengeluarkan kata-kata terhina. Nah, kita itu diciptakan mulia. Jadi ketika lisan Anda mencela, Anda sedang menurunkan kemuliaan Anda di mata Allah Subhanahu wa taala. Catat itu baik-baik. Nah, sekarang persoalannya, ketika Allah muliakan Anda, justru Anda menyandingkan kemuliaan itu dengan hewan yang jauh statusnya. Maka ini merendahkan kemudian ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu yang sangat berbahaya. Itu yang paling bahaya. Yang layak kemudian diturunkan statusnya bahkan lebih daripada hewan, itu hanya orang-orang yang tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai turun Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 179. Walaqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Allah hanya membuat perumpamaan menyandingkan manusia sama dengan hewan, bahkan di bawah hewan, ketika semua fungsi tubuhnya tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Diajak untuk mendapatkan kebaikan, akalnya sulit menerima. Dengar azan, tutup kuping. Melihat orang sholat, alergi. Kalau semua itu dibawa sampai menghadap Allah, maka kata Allah status orang itu kalau tidak mau berubah lebih rendah dibandingkan dengan hewan. Lebih rendah. Lebih rendah. Maaf, sekarang ada orang-orang yang mengajak pada kebaikan, ngajak Anda sholat, ngajak Anda mendekat pada Allah, ngajarkan isi Quran, lalu Anda turunkan status yang menjadi sama dengan hewan. Ada yang salah dengan cara berpikirnya. Saya ingin sampaikan, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Kadang-kadang kita membuat sesuatu yang tidak tepat dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan saat yang bersamaan uniknya Anda mengatakan kami ahli Quran dan Sunnah. Di mana Qurannya, mana Sunnahnya? Awas, hati-hati. Ketika Anda pintar dalam urusan dunia, tapi awam dalam urusan agama, kadang-kadang keawaman itu bisa menurunkan status kepintaran Anda sampai tidak bisa mencerna logika yang sangat sederhana. Ingat, pintar itu anugerah, tapi bodoh itu pilihan. Paham sampai sini? Baik, alhamdulillah.